kembali lagi dengan aku. Kali ini aku mau nge-react MV-nya dari Seventeen, Don't Wanna Cry Guys. Jadi ini adalah salah satu lagu yang paling aku tahu, maksudnya dari lagunya Seventeen ya. Ini lagu yang paling aku tahu guys, karena ini yang booming banget waktu itu. Dan pertama kali denger juga aku udah langsung suka sama lagu ini guys. Jadi ini lagu aku sering, bukan nggak terlalu sering sih, cuman emang sering lewat di platform di Spotify itu sering lewat gitu guys, karena aku kan biasa suka random gitu kan untuk muterin lagu guys, dan itu selalu masuk di Spotify guys. Jadi aku dengernya juga di Spotify guys, dan ini baru pertama kali aku nonton MV-nya Seventeen yang Don't Wanna Cry. Dan ini juga pertama kalinya aku nonton MV-nya Seventeen dari semua MV Seventeen guys. Oke, okay? Aku cuman tahu beberapa bait doang dari lagu ini karena itu yang paling ikonik ya. Terus juga lagunya Seventeen kayak cuman beberapa doang guys yang aku tahu. Yang paling baru juga itu Ready to Love kalau nggak salah judulnya, itu juga pernah aku denger di Spotify, itu pun karena nggak sengaja lewat guys lagunya Seventeen guys. Jadi aku dengernya biasanya random guys gitu. Jadi kita langsung aja untuk nonton MV-nya Don't Wanna Cry, MV-nya Seventeen, Don't Wanna Cry. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe. 3, 2, 1. Kenapa kamu subscribe sih? Karena subscribe itu gratis guys. Dan juga, bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku, klik aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat, terutama untuk K-pop dan juga J-pop, terutama 48 groups. Oke guys, kita langsung aja untuk nonton MV dari Seventeen, Don't Wanna Cry. Aku juga nggak tahu arti liriknya sih guys, karena aku cuman denger dan suka cuman karena partnya, jadinya langsung terngiang-ngiang gitu guys. Jadi aku cuman tahu itu aja gitu, cuman Ugo Siti Ana Teteret Teteret cuman gitu doang guys. Selebihnya aku gak terlalu tahu sih untuk lagu ini guys. Jadi ini sekalian aku juga lihat arti liriknya kali ya. Oke, okay. Seventeen, Don't Wanna Cry. Wow. Oh, di desert gitu ya. Gue cuma tahu ini doang sih liriknya. Oh, Seventeen membernya banyak juga ya. Apakah ada 17 orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orang kah? 13, satu ketutupan. 13, satu ketutupan ini ya di belakang ini. Kelihatan kakinya sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 orang. Kenapa nggak namanya 13, kenapa 17? Nah sih musiknya langsung terngiang-ngiang sih waktu pertama kali denger. Aku kayak waktu dulu pertama kali denger itu langsung terngiang-ngiang musiknya guys. Musiknya Don't Wanna Cry ini. Bentar, ini kayaknya nggak ada arti liriknya kah? Oh, nggak ada guys. Oke deh, ntar gua nyari sendiri lagi. Oh, wah ini keren sih. Keren sih, di desert kayak gini, diambilnya dari jauh-jauh kayak gini guys. Wah,
keren banget sih untuk MV-nya kalau ngambil di tempat yang kayak gini ya. Kayak ada view-nya juga kita lihat gitu guys. Gue puas sih untuk ngeliat view kayak gitu. Dia ngambil beberapa scene ya, berarti kayak untuk editingnya berarti dia ngambilnya kayak apa, berlanjut gitu guys, apa sih namanya, continue gitu untuk dance-nya itu, dilihat dari dance-nya tadi yang apa, berlanjut-lanjut terus padahal ganti-ganti scene gitu, ganti-ganti slide-nya juga. Siapa nih guys namanya guys, tolong tulis di komen. Untuk suaranya tinggi banget dan gue suka sih suara punya cowok punya suara yang tinggi, dan itu menurut gue keren aja gitu, karena nggak semua cowok bisa punya nyampe gitu loh berapa oktav gitu kan guys, itu keren sih. Bassnya juga satisfying banget. Oh, di sini ada berapa rapper ya? Dua ya. Dilihat sih tadi yang satu habis itu baru ganti. Berarti ada dua rapper. Wah, wah, gue dari tadi ngeliat kayak selain dance-nya mereka kan tuh mereka menyuguhkan beberapa view gitu loh guys, itu yang buat aku suka banget sama nonton MV-nya Seventeen yang ini. Ini baru pertama kali sih. Jadi mungkin bakal aku ulang-ulang terus nih karena emang apa sih satisfying banget untuk ngeliat apa MV yang ada view-nya kayak gitu guys, disuguhin view gitu. Oh, keren 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 untuk MV-nya, gue suka sih dari semuanya ya, dari editingnya, dance-nya mereka juga powerful banget, itu satisfying banget untuk mereka ngedance di desert kayak gini, di tempat kering kayak gini guys, terus dikasih view juga gitu. Dan juga beberapa ekspresi ya, mereka juga karena ini judulnya Don't Wanna Cry, terus mereka kayak emang menahan nangis banget. Tadi yang ada yang di dalam rumah gitu, gimana cowok bisa harus tangan tahan gitu loh nangisnya gitu guys. Wah, itu aja sih guys yang bisa aku bilang ya di sini, karena aku juga belum tahu member-membernya, terus ini karena aku tiba-tiba kepengen aja gitu guys, karena baru putar juga di Spotify, jadi langsung kepikiran untuk nge-react MV-nya Seventeen gitu sih guys. Jadi itu aja untuk reaction aku suka untuk MV-nya, aku suka untuk lagunya, pastinya lagunya aku suka guys. Dan bagi terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe guys, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu lagunya yang ini, lagu teman kalian biar tahu Seventeen, dan kalau misalnya ada lagunya Seventeen yang enak guys, karena ya biasanya kebanyakan orang-orang tuh kan cuman tahu lagunya tapi nggak tahu judulnya, nggak tahu siapa yang nyanyi guys, bahkan biasanya yang lagu-lagu Korea juga dikira lagu barat gitu karena saking enaknya gitu guys.
Jadi gitu sih, kalau dulu aku sih gitu sih guys, kira lagu-lagu Korea itu lagu-lagu barat gitu guys. Tapi setelah aku terjun di dunia dunia K-pop, ya gue baru tahu gitu kalau itu Korea, lagu Korea itu banyak yang enak, lagu K-pop tuh banyak yang enak gitu guys. Dan juga bagi kalian yang ingin nonton reaction-reaction lainnya, kalian bisa langsung ke channel aku atau aku juga buat nanti playlistnya Seventeen di sini guys. Aku bakal buat bannernya di atas juga untuk playlistnya Seventeen guys. Jadi kemungkinan aku bakal react MV-MV Seventeen yang lain yang aku tahu lagunya, dan kalian juga bisa komen di bawah untuk rekomendasi lagu apa yang enak dari Seventeen, dan kalau bisa ada MV-nya guys, jadi aku bisa nonton juga MV-nya Seventeen ini guys. Terima kasih guys, bye, annyeong.